Keterbatasan fesyen wanita bersaiz besar menjadikan mereka ini cukup berani untuk tampil dengan rekaan uniknya, Hidayaki, menampilkan fesyen-fesyen plus size. Sesiapa sahaja bebas bergaya tiada diskriminasi. Tetapi tanggapan orang luar bahawa bertubuh langsing itu adalah sempurna, manakala yang berisi adalah sebaliknya. Dan mereka ini berani menampilkan fesyen-fesyen unik dan dia juga bersifat terbuka untuk menerima segala kritikan dalam industri fesyen. Wanita yang berbadan gempal seringkali sukar mencari pakaian sudah pakai di pasaran tempatan. Pereka fesyen tanah air, Hidayaki, tampil berani dengan rekaan terbaharunya khusus buat wanita bersaiz besar atau plus size ini. Orang memang tak nampak ataupun tak berani nak cakap pasal plus size lah ini dan itu. So, sekarang bila I sudah ada rekaan tagline sekarang, fat but fashionable. Bagi Hidayaki, size itu tak ada masalah. As long as dia stay healthy, sehat, ceria, gembira, dia memang boleh jadi fashionable. Walaupun size dia plus size. So, dengan itu, Hidayaki rasa sekarang adalah masa untuk saya memperkenalkan plus size punya baju untuk kebanyakan plus size punya orang di Malaysia. Mereka boleh mendapatkan koleksi ini dengan mengikut saiz ukuran individu itu sendiri. Sebenarnya bagi Hidayaki, I tak kisah. Tak peduli dia punya potongan nampak besar ke ataupun gemuk ke. Asalkan you selesa, you rasa cantik, you suka, pakai saja. Tapi cakap pasal potongan itu memang ada satu potongan yang kita boleh membuatkan plus saiz nampak lebih slim ataupun lebih cantik. Warna hitam suria menjadi pilihan wanita yang berbadan gempal. Mereka boleh mengenakan pakaian berwarna terang dan ceria sesuai dengan potongan dan personaliti seseorang. Sekarang Hidayaki memang memperkenalkan warna yang agak lembut ataupun warna putih untuk orang plus size. Tapi bagi saya, I bagi tahu dia orang secara jujurlah bahawa size you besar macam ni, macam mana you pakai sama juga. Kalau macam tu, kenapa kita tak pakai baju ataupun warna yang kita suka? Bila dia pakai warna yang dia suka, sepanjang hari dia akan rasa dia lebih selesa ataupun gembira. Bagi Hidayaki, wanita berpotongan besar juga berhak mengenakan apa jua jenis fabrik dalam setiap rekaan yang dihasilkan. Bagi saya, kain sifon pun boleh pakai juga walaupun dia lembut, dia ringan, cutting cantik, warna cantik. Yang penting orang yang pakai itu, dia rasa suka ataupun gembira ataupun selesa, dia akan secara tidak langsung, dia akan jadi macam cantik. Kalau dia tak ada keyakinan sendiri, apa baju dia pakai tak cantik. Dia menyediakan lebih 10 rekaan untuk mereka tampil lebih berkeyakinan. Kalau cakap pasal rekaan fashion, Hidayaki sekarang menuju ke arah yang menggunakan kain yang berteknologi. Antimikrobia. Antimikrobia tu memang dia ada satu teknologi yang dapat bunuh kuman-kuman. So, bila dipakai sepanjang hari, dia tak akan menjadi berbau. Kami, Fat but Fashionable, ingin mengucapkan selamat tahun baru